Hello, selamat datang ke Bak Mai Mainan Hang, satu video ulasan mainan di mana saya akan meminjam mainan anda untuk dijadikan ulasan video. Dan pada episod ini, mainan ini telah dipinjamkan kepada saya oleh Khairul Hezri. Khairul, terima kasih banyak, babe. Okay, Khairul telah meminjamkan kepada saya Star Wars Black Series 6 inci keluaran Hasbro Wave kedua, figura pertama iaitu Princess Leia Slave Outfit. Sedikit latar belakang . Hasbro secara tradisinya mengeluarkan mainan-mainan berskala 3-3.5 inci . Daripada tahun 1977-78 sampailah sekarang . Cuma sejak kebelakangan ini . Pada pertengahan tahun 2013 Hasbro telah mengorak langkah baru dengan mengeluarkan Black Series berskala 6 inci . Ada banyak kelainan antara 6 inci dan yang 3-3.5 inci lah, selain daripada ketinggiannya tu. Ya, setakat ini Hasbro baru mengeluarkan 2 wave. Setiap wave ada 4 figura. Ya, kalau nak tahu ulasan video berkenaan figura-figura di dalam wave pertama, iaitu Luke Skywalker, Sand Trooper, Darth Maul dan R2-D2, bolehlah melihat video-video saya di dalam channel YouTube ini. Okey, balik kepada Princess Leia Slave Outfit Star Wars Black Series 6 inci keluaran Hasbro. Okay. Ini dia punya kotak dia. Boleh tahan juga lah kotak dia. Sebab kalau ikutkan dalam yang 3-3 inci dia, dia keluarkan dalam bentuk apa tu orang panggil tu, blister pack . Di mana kalau kita nak keluarkan mainan, kita kena koyakkan kemudian buang kotak dia. Yang ni tak. Yang ni kalau kita dah sudah main ke, dah nak simpan ke, nak pindah rumah ke apa, simpan balik dalam kotak dia. Kotak dia memang cantik. Ha, tu saya ada tulis 05 Princess Leia Slave Outfit. Okay, kotak dia menarik. Tapi saya tak nak buang masa cakap pasal kotak. Saya nak cakap pasal figura. Tuan-tuan dan puan, inilah dia. Princess Leia Slave Outfit. Seperti mana yang kita dapat, seperti mana yang kita lihat dalam Star Wars Episode 6, The Return of the Jedi. Inilah dia. Jabar tu. Tu Leia. Itulah dia. Okay, tu yang skala kecil. Tapi okay, balik pada melalutlah. Okay, balik pada yang 6 inci, inilah dia. Okay, dia datang dengan 3 accessories. Ni aksesori dia yang pertama, tombak. Walau alam tombak siapa, saya pun tak ingat lah karakter mana. Okay, ini tombak dia. Kalau kita lihat dia, satu yang saya suka berkenaan 6 inci Black Series ni ialah dalam ketelitian pengukiran tu. Ya, kita lihat dia punya ukiran dia tu memang sangat teliti, saya suka sangat. Tengok tu. Dengan paku-paku dia semua ada dekat situ. Sampai dari hujung sana sampai lah ke hujung sini. Dan kalau kita lihat warna dia adalah warna kelabu keperangan yang menampakkan seperti besi buruk, besi yang dah berkarat. Itu dia. Memang comel. Wah, kelate kata. Cantik sangat. Saya suka. Aksesori yang kedua adalah yang ni. Yang kejap ya sayang. Alright. Okay, ini dia. Ini adalah kapak yang juga kita boleh lihat dalam Return of the Jedi episode 6 . Di atas Jabal punya kapal tu, dia curi Jabal punya, entah saya tak ingat. Ada seorang Pak Gad tu punya. Pun ketelitian itu memang terselah di sini, memang cantik. Warna pun warna kelabu, kecuali di bahagian punya blade itu warna perak. Memang nampak canggih di situ. Ada skru lagi dekat situ. Tengok daripada segi ukuran itu, detail ukuran tu memang lepuh hati sesengat lah Hasbro ni. Okey. Aksesori yang ketiga adalah okey. Ini rantai dia ni. Rantai ni saya kira sebagai aksesori jugaklah . Dia disambungkan kepada leher dia tu, ada dia punya rantai di leher dia tu, tapi kalau kita buka kepala dia ni kita boleh keluarkan. Okey, kita letak lebih dekat layar kat sini, nanti kita datang balik ke dia. Okey, ini dia punya rantai leher dia tu. Lagi sekali pun juga menampakkan ni punya ketelitian dia tu. Memang terselah sangat-sangat. Daripada segi warna dan juga dia punya segi ukuran. Dibuat daripada plastik lembut. Jadi kita boleh gayakan dah lah dia. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada watak utama, iaitu Princess Leia. Okey. Inilah dia Princess Leia. Saya nak bagi ulasan mula-mula sekali berkenaan dia punya ukiran. Okey. Close up sikit, kita cuba zoom sikit tengok. Boleh tak? Bolehlah zoom sikit. Zoom sikit. Okey, tuan-tuan dan puan, inilah dia. Saya tak tahulah awak nak kata apa katalah, tapi saya rasa memang ukiran muka dia memang
cantik. Ya, adalah Ira Carrie Fisher juga di situ. Memang cantik di situ, ya. Tak adalah nak kata detail macam mana pun. Ini bukannya Hot Toys, ya. Ini bukannya side show. Takat 6 inci saja. Tapi bolehlah untuk 6 inci skala ni memang cantik. Kalau kita lihat, dia punya ukiran rambut dia tu. Ada anting di situ, ya. Di belah kiri, telinga dan telinga kanan dia juga. Dan ada dia punya gincu dia tu. Dia punya alis mata dan sebagainya tu. Nah, kita lihat, ya. Daripada segi ukiran ni, rambut-rambut dia, sanggul dia semua. Kita lihat dia tu. Memang sangat, sangat, sangat puas hati. Saya suka sangat muka yang macam ni. Memang cun. Cantik. Katalah, kata apa, saya suka. Okey, dan kita lihat juga ukuran yang lain. Ukiran daripada yang lain. Kalau kita tengok, ya. Kita lihat juga. Ni saya nak tunjukkan pada tuan-tuan. Tengok tak di bahagian dada tengah dia tu, ya. Ada ukiran nampak macam dia punya rusuk di situ. Tulang dada dia tu, di situ. Nampak ke situ? Itu memang hebat ukiran dia tu. Kita lihat. Dekat situ, ya, dekat belikat dia, dia semua tu dia punya, sorry, belikat belakang, ya. Kat depan ni, ukiran tulang dia, kalau kita lihat dekat bawah ni pun, di sini, ya, ada juga ukiran, kalau diperhatikan, rangka rusuk dia tu. Rusuk dia pun ada ukiran juga dia tu. Kemudian, teruslah bersambung kepada pusat dia yang comel ni, Nah, kita lihat di pergelang, di gelang lengan dia tu, ya, ukiran dia. Di sini pun juga, ya. Memang sangat puas hati. Kalau kita lihat di coli dia pun, ya, ukuran di coli dia, ya, kita lihat dia punya ukuran di coli, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan nak, oh, tak kuning sangat. Memang cantik. Adalah sikit-sikit cat comot ke, so nampak dia terkeluar sikit kata dia. Tapi tak apalah, itu sikit je, kecil je. Ya. Ni belakang ni pun lagi satu saya nak cakap perkenaan ukiran tu. Kalau tuan-tuan boleh lihat, tengok tu ukiran tu, nampak dia punya tulang belakang dia. Teliti tak telitinya dia punya belikat dia, kita nampaklah dia punya alunan apa badan dia tu, anatomi dia tu memang cantik, memang first class dia punya ukiran dia tu. Dan juga aksesori, ya, pun cantik juga, ya. Dia punya kain ni memang kain lah, bukan plastik, memang kain. Kita tengok ukiran di sini. Dan lagi satu, dah tentu-tentunya di dalam persoalan setiap kawan-kawan lelaki saya ke sana, adakah sleeve Leia ini memakai cawat? Saya tahu jawapan dia. Tapi saya tak nak bagi tahu. Kalau anda nak tahu, kenalah beli dan tengok sendiri. Tali. Okey. Kita pergi pula. Kita beli, pergi semula kepada ukiran ni. Kita tengok, ya. Dia kaki dia tu memang ukiran kasut dia tu macam kasut elf tu. Tapi memang cantik. Ukiran memang first class. Saya tak boleh nak komplain apa. Okey. Sekarang kita tengok artikulasi dia pula. Kepala dia boleh naik turun. Tengok kiri kanan. Memang luas dia punya artikulasi dia. Ya, bahu dia boleh naik, boleh pusing. Dia punya siku dia pun boleh naik 90 darjah di situ. Pergelangan tangan dia boleh turun dan naik di situ. Ya, sama juga di duduk belah tangan. Ya, di situ. Kemudian di bahagian dada dia pun ada artikulasi juga di situ. Dia boleh boleh buat tarian gelik situ ke, gitu. Yeah, baby. Alright. Okay, kemudian di kaki ni pun, ya, yeah, artikulasi ni, tapi kangkang ni boleh sampai begitu sajalah kot. Tapi dia boleh naik atas kaki tu memang sangat tinggi. Tu dia. Kalau nak buat, maknanya dia ada artikulasi di sini. Jadi kita boleh pusingkan kaki dia, kan, buat dia aksi flying kick situ. Memang cantik, ya. Lutut dia boleh dibengkokkan 90 darjah naik ke atas tu. Dia punya buku lali dia, ya, dia punya kaki dia tu boleh ke bawah dan ke atas agak ketat sikit, tapi tak boleh ke kiri dan ke kanan. Itu je lah komplain saya pun. Tapi sikit je lah, kan. Tak ada hal lah tu, kan. Tapi secara keseluruhannya memang saya sukalah dia punya artikulasi dia tu. Ada juga yang komplain, kan, nampak lah apa dia punya join dekat sini, kan, nampak ke sini, kan, nampak tak cantik lah. Sebab tapi nampak macam mana, dah benda ni pun 6 inci, kan. Seperti saya kata, dia bukannya side show, relax lah, kan. Langkah mainan-mainan 6 inci lain pun nampak juga, tapi sebab yang ni kan macam tak berbaju, jadi nampak pelik sikit bandingkan dengan figure lain yang berbaju. Tapi nampak juga sebenarnya. Tapi alah, benda tu benda kecil lah. Kalau nak komplain, kecil sangat lah. Boleh lah, okey lah tu. Cantik lah dia bagi segi artikulasi dia.
Not bad, boleh tahan. Okay, amoy-amoy diri sendiri lebih jauh ya. Okay, tuan-tuan puan-puan, itu adalah saya, ulasan saya untuk Princess Leia Slave Outfit Hasbro 6 inci Black Series. Memang saya suka, sangat cantik daripada segi articulasi dan juga daripada segi ukiran itu. Memang cun. Okay, harga di pasaran RM84.90. Tapi saya nak cakap, saya tak pernah lagi jumpa di Toys R Us. Mungkin dia tak bawa masuk wave kedua ke apa ke, saya tak tahu. Saya pernah nampak wave pertama, tapi wave kedua saya tak pernah nampak lagi dekat Toys R Us. Ya, jadi kalau nak cari, siapa-siapa yang ada di Kuala Lumpur, bolehlah cuba-cuba di Angkor Mall. Ya, Angkor Mall ada jual, tapi mungkin nak kena beli satu set lah kot. Kalau beli satu set mungkin murah kalau kita tengok dekat kedai-kedai biasalah dekat Angkor Mall tu ya. Atau di mana-mana kedai yang berdekatan yang anda boleh dapat. Cuma RM84.90 retail, kalau dapat lagi murah lagi bagus. Okey, itulah saja ulasan video mainan daripada saya, itu Star Wars Black Series 6 inci Princess Leia Slave Outfit figura pertama wave kedua. Jika anda ada apa-apa mainan untuk dipinjamkan kepada saya untuk dijadikan ulasan, bolehlah hubungi saya di dalam email seperti yang tertera di bawah video ini. Sekian saja daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.